menghormati Islam, tidak tahu bagaimana nak menghormati agama. Ini kurang hajar bagi saya. Ini sudah melampaui batas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera kepada semua masyarakat di negara kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad syafi wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Astaghfirullah azza wa jalla ila illa wal hayy qayyum wa atubu ilaihi. Amma ba'd, pertama saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam yang berada di negara kita, kerana hari ini adalah hari yang di mana hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh dunia umat Islam setiap tahun adalah untuk merayakan Hari Raya Korban. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah bagi sesiapa yang dapat menyertai menunaikan korban pada tahun ini adalah satu perkara yang Allah telah izinkan kepada kita semua. Dan hari ini adalah hari yang sangat penting bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tetapi hari ini apa yang menyedihkan kepada saya dan seluruh pasukan dan seluruh penyokong-penyokong di Semboyan Malaysia, di mana tularnya satu video berkenaan dengan stand up comedian yang berlaku di salah satu pusat hiburan ataupun kelab malam, yang di mana memamparkan satu wanita yang pada dalam konten tersebut, yang di mana beliau datang sebagai orang Melayu, orang Islam, yang mengatakan bahawa dia adalah seorang yang beragama Islam dan dia berasal daripada Kuala Kangsar, dan dia mengatakan bahawa dia nak menunjukkan bahawa dia seorang Melayu dan Islam, dan dia mengatakan bahawa dia adalah orang yang hafaz dalam hafalan Quran untuk 15 juzuk Al-Quran. Dan selepas itu dia telah membuka pakaiannya, membuka tudungnya, membuka pakaiannya sehinggakan menampakkan aurat-aurat yang tidak seharusnya kita lihat. Saya begini, saya tak kisah sebenarnya. Saya sendiri pun ada dosa dan maksiat yang saya lakukan. Semua orang ada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Semua orang ada aib tersembunyi. Semua orang ada aib masing-masing. Semua orang ada maksiat masing-masing. Semua orang ada khilaf masing-masing. Dan kita tidak pernah meletakkan bahawa orang yang melakukan maksiat pada hari ini, dia tidak boleh berubah kemudian hari. Kita tak mengatakan begitu. Ada orang yang pada permulaan hidupnya, dia memang datang dalam dunia yang penuh dengan kenakalan, kejahilan, tetapi dia berubah menjadi orang-orang yang baik. Dan ada orang yang datang daripada dunia kebaikan, tetapi dia berubah menjadi orang yang ke dalam dunia kejahilan atau kejahatan. Ini berpandu kepada diri masing-masing, kerana ini adalah pegangan hidup masing-masing, prinsip hidup, perjalanan hidup masing-masing. Tapi apa yang saya nampak, ini adalah satu penghinaan, yang di mana beliau datang sebagai penghibur dan datang mengatakan, aku orang Melayu, aku orang Islam, aku berasal daripada Kuala Kangsar, aku adalah orang yang hafaz Quran untuk 15 juzuk. Dan selepas itu dia telah membuka auratnya dan menunjukkan bahawa murahnya orang Melayu, orang Islam pada hari ini. Dan dia mempamerkan bahawa inilah sebenarnya orang Islam, orang Melayu ini tidak mempunyai harga diri. Menunjukkan Islam itu hanya pada nama. Jadi ini adalah satu penghinaan yang telah berlaku pada hari raya yang penting bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dan pelakunya adalah seorang yang Melayu, dan saya tidak pasti sama ada dia masih beragama Islam ataupun tidak. Tetapi dalam konten tersebut dia telah mengatakan bahawa dia orang Islam. Dan apakah tujuan dan matlamat? Wanita ini saya pun tak tahu, tetapi kita lihat ini adalah satu benda yang perlu diambil peduli, khusus kepada polis diraja Malaysia, kerana ini penghinaan kepada orang Islam sendiri, kerana dia mempamerkan sebagai seorang yang orang yang ada agama. Terlepas itu dia membuka tubuh pakaian aurat tubuh badan ni. Saya tak kisah kalau orang tu buat dia memang orang di jalanan ke, memang dia buat itu suka-suka untuk peribadi, memang dulu dia pakai tudung, lepas tu dia tak tutup aurat. Ini mungkin itu terpulang pada masing-masing, tetapi ini dia stand up comedian yang menunjukkan barahan lawak. Ya, sebab itu saya lihat ini telah menjadikan satu kemarahan kepada kita, kurang hajar. Bagi saya, satu bukannya satu tindakan mencemarkan nama baik Islam tersebut. Islam tidak pernah diajar didik yang begini. Dan kita juga tidak menjadi orang yang nak membuka aib orang. Kita juga tak nak jadi orang yang nak buka pekung orang. Kita bukan orang macam tu. Tetapi ini dia sendiri nak menunjukkan dia bukan orang Islam sebenarnya. Tetapi dia menunjukkan inilah sebenarnya nilai orang Islam.
Sebenarnya di siang hari kemungkinan pakai tudung, di malam hari tidak pakai tudung. Orang Islam sebenarnya walaupun dia belajar Quran, sebenarnya dia adalah orang yang pelaku maksiat. Ini yang ditunjukkan oleh seorang individu dalam stand up comedian yang dilakukan dalam sebuah kelab di Kuala Lumpur. Jadi ini sebenarnya satu kemarahan pada kita semua. Jadi saya minta kepada pihak yang berwajib dan saya minta kepada rakyat Malaysia supaya melakukan laporan polis secara besar-besaran, dan saya sendiri akan turun padang pada hari Selasa ini bertemu dengan pemilik kelab tersebut. Saya melihat ini adalah satu benda penghinaan yang sangat berat lah. Kalau kita tengok, ini penghinaan yang sangat berat. Ini benda yang saya rasa tak boleh diterima pakai lah. Dia akan kurang hajar dia. Dia tu beritahu dia sebagai Muslim, sebagai orang Melayu. Lepas tu dia buka begini. Apa benda tak sifat, tak apa yang ingin ditonjolkan sebenarnya pun saya tak tahu. Tapi ini satu kurang hajar, satu penghinaan kepada orang Islam. Saya minta kepada pihak yang berwajib mengambil tindakan. Saya pasti dia buat perkara ini adalah ada udang di sebalik batu yang ingin disampaikan. Yang saya difahamkan teman lelakinya ataupun suaminya adalah orang yang bukan beragama Islam. Tetapi saya yakin agama lain pun agama. Jadi saya lihat, saya juga berkawan dengan orang bukan Islam. Saya juga berkawan dengan bangsa-bangsa yang bukan Melayu. Saya tidak pernah melihat agama mengajar, mana satu agama yang mengajar untuk membuat satu perkara dalam penghinaan ni kepada agama masing-masing. Agama Hindu tidak mengajar begitu. Agama Buddha tidak mengajar begitu. Agama Kristian tidak mengajar begitu. Kristian tok-tok pun tidak mengajar begitu. Agama apa saja yang kita anuti tidak pernah mengajar kita untuk kita buat penghinaan kepada agama kita. Ini saya yakin dia ni bukanlah orang yang saya rasa mental ke ataupun otak dia dah bermasalah. Tapi apapun, saya memang akan turun ke kelab tersebut untuk bertemu dengan owner kelab, kerana bila saya berbual dengan owner kelab sebentar tadi, dia mengatakan dia tidak mengenali mangsa dan sebagainya. Tetapi saya rasa satu pembohongan, kerana saya melihat satu video yang di mana salah seorang pemilik kelab tersebut adalah saya tak pasti nak Rizal ke apa dah. Dia sendiri, he made it tough for me growing up trying to be a good Muslim in Malaysia because they would tell me. Ini satu benda yang memang he made it tough for me growing up trying to be a good Muslim in Malaysia because they would tell me in school, you know, alcohol is haram, one drop of alcohol is haram, and then I would come back and find my dad drinking Tiger beer inside the house, you know. And I'm like, Dad, what are you doing? They say one drop of alcohol is haram. You say, son, don't worry, you take that one drop, you put it somewhere else, and the rest we drink lah. You know what I mean? Like, ini satu, saya pun tak tahu apa dah jadi dengan stand up comedian, dan saya rasa kesal dan sedih kerana mereka adalah di kalangan orang Melayu, orang Islam yang menyatakan dalam IC tersebut dan kad pengenalan masing-masing bahawa seorang Melayu dan Islam. Tetapi saya tidak pasti sama ada mempunyai roh sebagai orang Islam dan Melayu, sebab harga diri orang Melayu, orang Islam ni sangat tinggi. Jadi saya nampak stand up comedian sekarang ni dah memang saya berkawan dengan kawan-kawan saya di Maharaja Lawak Mega, tidak pernah saya lihat satu pun mereka ini dalam penghinaan kepada agama. Tidak menghina agama yang lain, tidak menghina agama sendiri, tidak menghina bangsa dan sebagainya. Tapi ya, ini tindakan ini perlu diambil keras dan perlu mereka-mereka ini dihadapkan di mahkamah, dan supaya mahkamah membuat keputusan untuk memastikan mereka-mereka ini yang tidak tahu lagi tentang sensitiviti tentang agama,
kaum-kaum yang ada di negara kita ini. Sebab ini menyentuh tentang Islam tersebut, roh Islam tersebut. Jadi sebab itu saya nampak ini bukan perkara main-main. Saya minta kepada semua sahabat semua yang di seluruh Malaysia untuk kita terus buat laporan polis, dan kita akan pasti benda ini mendapat tekanan kepada pihak yang berwajib, untuk pihak berwajib untuk buat tangkapan, dan kita akan pastikan untuk kita ambil peduli dan kita menyusul kemudian kepada Jabatan Peguam Negara supaya tindakan yang berat diambil, kerana ini satu penghinaan. Saya tak... Beginilah, saya difahamkan ada maklumat yang saya terima sama ada sahih tak sahih, dia dah murtad, bukan lagi di kalangan Islam. Jadi untuk apa nak beritahu dalam konten komedian dah begitu, dan kau bukan Islam, dan kau dah keluar daripada Islam, dan kau tahu kau bukan lagi orang Islam. Jadi kau nak tunjuk apa kau nak hini Islam pasal apa? Saya minta kepada suami beliau ataupun teman lelaki beliau berjaga-jaga, jangan buat satu benda yang menghina kepada agama. Sebab apa? Kawan-kawan saya yang Hindu pun, kawan-kawan saya yang kaum India sendiri pun tidak pernah menghina agama-agama lain. Dan saya rasa anda tidak mempunyai agama, dan anda tidak mempunyai otak, anda tidak tahu bagaimana nak menghormati agama orang lain. Kalau kau tak benci Islam sekalipun, kalau kau nampak Islam tu tak betul di pandangan mata kau, kalau kau tak tahu kau datang kaji, kalau kau tak tahu kau pergi kenal dengan para ulama, kalau kau tak tahu kau pergi kenal dengan ustaz-ustaz yang betul-betul boleh mendalami Islam, mengenalkan kau tentang Islam. Kau tahu tak, Islam itu adalah agama yang sangat rahmatil alamin, agama yang sangat baik, agama yang untuk menyatukan perpaduan kasih sayang, semua ada dalam Islam. Sudah pasti kita Islam ni tidak boleh dicemari dengan perkara-perkara begini. Kalau berlaku dah sesuatu maksiat terhadap diri kita, ataupun macam saya sendiri, saya berlaku kepada diri saya maksiat itu, itu adalah kerana diri saya, bukan kerana Islam tersebut. Jadi sebab itu jangan mengatakan engkau Islam, lepas tu engkau suka-suka engkau nak buka aurat, engkau nak tunjuk engkau nak berbogil, engkau nak ni, engkau nak hormat. Apa tujuan dan matlamat mereka ni pun saya tak tahu. Jadi saya minta tolonglah pihak berwajib ambil betul-betul perkara ni. Sebab apa? Saya khawatir rakyat sekarang ini semakin marah, semakin dah rasa dah tak boleh tahan dengan penghinaan-penghinaan. Kita tidak boleh buat tindakan sendiri. Jadi kita harapkan pihak berwajib, kita harapkan perhakiman untuk pembicaraan kes, mahkamah yang untuk membicarakan kes ini supaya mendapat keadilan kepada Islam. Sebab kita agama rasmi persekutuan tiga itu, dalam perlembagaan itu adalah Islam agama rasmi persekutuan. Jadi kalau hari ini perkara itu tidak diberatkan, tidak diambil peduli, maka hari ini agama tidak lagi menjadi perkara yang penting, dan perpecahan akan berlaku di negara kita. Kerana apa? Kerana kita tidak balik kepada rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Ini kita cakap kepercayaan kepada Tuhan nombor satu, rukun negara. Kita tahu kepercayaan kepada raja dan negara nombor dua, nombor tiga keluhuran perlembagaan, nombor empat undang-undang. Hari ini undang-undang yang duduk nombor empat ni sepatutnya tahu nak buat kerja untuk menjaga ketuhanan ni. Nombor satu kepercayaan kepada Tuhan, dan agama rasmi persekutuan apa ni, tiga itu adalah kita punya agama Islam. Dan agama lain bebas dianuti, dan kita perlu menghormati mereka. Dan apa terjadi hari ini kepada orang yang sudah murtad dan menghina agama kita, dan dia bukan Islam pun, dia dah keluar daripada Islam, dia mengaku dirinya bukan Islam. Dia mengatakan dalam apa ni dia punya komedian dia sebagai Islam, tetapi kita telah membuat carian-carian, kita tahu maklumat dia sudah bukan keluar daripada Islam dan berkahwin dengan salah seorang yang bukan beragama Islam. Dan saya tidak pasti agama apa yang dianuti oleh suami dia. Saya pasti kalau agama Hindu tidak begini sikapnya. Ini bukan yang diajar oleh Hindu. Ini tidak diajar oleh Buddha. Ini tidak diajar oleh Kristian. Dia sepatutnya tahu di mana tempat ataupun yang platform yang perlu dibawa untuk komedian ini. Ini nampak sangat orang yang ada masalah mental yang perlu untuk kita bagi hukuman yang sekuatnya kepada mereka ni. Sebab saya cakap pun dah tak boleh nak tahan, saya cukup marah. Jadi insyaAllah pada hari Selasa ni saya akan turun ke kelab untuk berjumpa dengan pemilik owner tersebut, nak minta dia buat secara terbuka untuk permohonan maaf. Saya tidak boleh terima kenyataan dia mengatakan dia tidak tahu tentang apa yang dia mesti ada rules. Mana-mana pun saya pun pernah pergilah mana-mana konten yang mereka bawa buat saya sebagai jemputan. Semua ada rules. Ini tak boleh cakap, ini tak boleh cakap, ini tak boleh sentuh, ini tak boleh sentuh, ini tak boleh sentuh. Takkan pasal agama you tak tahu, orang masuk club you takkan tak tahu. Sebab tu saya nampak pemilik club ini juga kemungkinan sama ada bersubahat tak sebab kita tak tahu. Tapi saya nak jumpa pada hari Selasa ini, kita nak jumpa selepas cuti raya ni, nak pastikan dia untuk buat permohonan maaf secara terbuka supaya dia mengatakan ini adalah satu penyesalan pada dia. Kalau tidak, ini akan menjadi huru-hara. Kenapa? Kerana Islam itu dilihat cetek. Dan saya lihat hari ini, tolonglah dalam bahasa
bahagian undang-undang yang ada di negara kita supaya lihat agama ni diletakkan nombor satu di negara kita. Letakkan nombor satu, sebab kalau tanpa ada agama pasti jenayah akan berlaku, meningkat yang banyak. Pasti orang tidak akan ada perpaduan. Kerana apa? Agama itu mengajar, Islam itu mengajar perpaduan, Islam itu mengajar kasih sayang, Islam itu mengajar menyatukan, Islam itu mengajar mengambil berat untuk orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu kalau Islam tidak dijaga dengan baik, agama Islam tu tidak tu dijaga oleh jabatan di dalam kerajaan kita, dia tidak mengambil peduli, kabinet tidak mengambil peduli tentang hukum hakam yang ada dalam negara, agama tersebut, Islam tersebut, saya rasa punahkanlah negara kita, dan kita akan melahirkan lebih ramai orang-orang yang menghina agama-agama lain juga. Dan pasti nanti lepas ini akan berlaku perpecahan dalam perkauman, perpecahan dalam agama. Kerana apa? Kerana tidak ada tindakan yang diambil oleh yang berwajib. Sebab itu saya minta ini perlu diambil peduli, saya minta kepada pihak yang berwajib tolong buat tangkapan jalan kesiasatan, dan pastikan, kita minta kepada mahkamah. Kita tahu di Malaysia ni enforcement hanya boleh buat kerja tangkapan, tapi kadang-kadang boleh sampai ke mahkamah, kadang-kadang mahkamah tidak dapat membuat kerana tidak ada bukti dan sebagainya. Ini kita ada video yang lengkap, dia telah menghina agama dan dia buka baju dan kadang dia ada tattoo, dia ada tattoo di sebelah kanan dia, dia ada tattoo. Dan bagaimana dia menyatakan diri dia sebagai orang Islam, dan dia nak tunjuk apa sebenarnya? Apa yang dia nak tunjuk? Apa yang cuba untuk disampaikan? Sebab itu ini perkara jangan dimain-mainkan, diperkotak-katikkan. Saya minta kepada pihak yang berwajib dan kepada sistem perundangan yang ada ni supaya berikan hukuman yang setimpal, supaya tidak lagi ada orang yang terus menghina kepada agama-agama kita dan juga agama-agama bukan Islam juga. Sebab kita hidup dalam berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, perlu menghormati. Sebab itu diajar oleh Nabi SAW adalah kita melayan baik kepada orang yang bukan beragama Islam. Kita kena layan mereka lebih baik. Kerana apa? Kerana itu diajar oleh Nabi SAW. Melainkan mereka itu ada udang di sebelah batu, ada perkara yang ingin lakukan untuk menghancurkan Islam, untuk memusnahkan Islam, maka mereka-mereka ini perlu ditentang berhabis-habisan. Ingat, Islam itu yang letakkan tempat yang paling tinggi. Kita mati nanti, kita bukan jumpa mahkamah. Kita mati nanti, kita bukan jumpa penjara. Kita mati nanti, bukan kita jumpa hakim. Mati nanti, kita bukan jumpa dengan siapa pun. Kita jumpa dengan siapa? Kita jumpa dengan Allah. Kita akan bertemu dengan Allah. Kalau kita tak jaga agama Allah, apa kita nak jawab depan Allah nanti? Kalau kita berhadapan dengan malaikat mungkar dan nangkir, ketika kita masuk ke dalam kubur, ialah semua keluarga kita pulang, ketika itu malaikat mungkar dan nangkir datang dalam merangkap. Tahu, dia datang akan menangkap dan dia akan tanya kepada kita apa yang kita buat ketika kita hidup, ketika agama hari ini sedang dihina secara terbuka dan kita tidak ada, kita masih ikut proses. Sebab lepas tu bebas, tak ada compound dan sebagainya. Sebab tu saya bagi tahu, proses yang paling berat adalah di alam barzah. Jangan main-main dengan Islam, jangan main-main dengan Islam. Saya bagi tahu, bagi siapa yang memahami tentang Al-Quran, kita tahu sebenarnya kita mati akan bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah. Dan jangan main-main. Bila orang main-mainkan Islam ini, sebenarnya sedang menghancurkan kita. Dan kita biarkan Nabi dihina, kita biarkan. Hari ini ada orang memperlihatkan bahawa aku hafaz Quran 15 juzud, lalu buka baju nak berbogel. Sebab kita biarkan, ini semua biarkan, tidak ada tindakan dan hukuman. Pasti dan pasti kita akan mendapat bala. Dan bala itu bukan saja kamu yang dapat, kami juga dapat. Kerana apa? Ini adalah perkara yang, sebab itu kita kena tahu tentang Islam ini adalah perkara yang perlu dijaga sama-sama. Sebab itu saya nampak ini ada perkara kita boleh main-main, tetapi berkenaan dengan Islam kita jangan main-main. Sebab itu saya minta kepada pihak yang berwajib untuk ambil tindakan, ambil tindakan keras dan tegas kepada mereka ini. Kerana mereka ini sudah melampau. Sebab mereka ini tidak tahu bagaimana menghormati Islam, tidak tahu bagaimana nak menghormati agama. Ini kurang hajar bagi saya. Ini sudah melampaui batas. Kalau kita biarkan mereka ini, pasti mereka akan terus bermaharaja lela. Dan mereka menyatakan bahawa orang Islam tidak ada prinsip, orang Islam tak ada kekuatan, orang Islam tidak boleh menyatu. Jangan biarkan mereka terus menghina kita hanya kerana seorang Melayu yang telah merutat, yang menyatakan diri dia orang Islam tapi sebenarnya dia bukan Islam. Kita biarkan, kita jangan biarkan orang-orang macam ini. Kerana mereka-mereka ini ada orang di belakang mereka yang telah membiayai mereka, yang telah menjaga mereka supaya mereka boleh menghina secara sesuka hati. Pastikan anda tangkap dan buat ujian air kencing. Apakah sebab dia boleh begitu berani mengeluarkan kenyataannya sebegitu, buat perkara begitu? Adakah beliau adalah orang yang normal? Jangan kita kena pastikan semua ini. Saya cukup-cukup marah dan cukup-cukup tertekan dengan apa yang telah terjadi di negara kita ini. Dan saya nampak kita langsung tidak ambil peduli bila ada kenyataan-kenyataan menghina agama sekadar compound RM500, RM1,000. Hei, kalau macam tu orang hina bapak kita, suka-suka kita,
Kita tak ada masalah. Ha? Orang hina bapak kita bayar kompaun RM500,000. Ha? Ini orang hina Nabi kita tak buat tak tahu. Orang hina agama kita buat tak tahu. Saya minta kepada seluruh rakyat Malaysia, tolong sebarkan video ini dan pastikan kita semua membuat laporan polis. Kita nak lihat. Saya akan menyusul. Saya akan tanya tindakan kepada pihak berwajib. Apakah tindakan yang dilakukan kepada mereka ini dan apakah hukuman yang wajar diberikan kepada mereka ini oleh mahkamah, kita tak tahu. Jadi itu saja. Selamat Hari Raya Aidiladha. Saya harap ini dapat menyatukan kita umat Islam di negara kita supaya kita dapat bersama-sama dalam menangani perkara ini. Ini bukan main-main. Ini perkara tentang pembelaan kepada agama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.